Kawan dah 30 saat tak eh, Sai? Dah tak, kita masuk ni eh. Tengok YouTube, masuk tak? Teknikal. Okey. Kita tengok YouTube ada kan? Ada YouTube. Ya okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan juga selamat malam kepada semua semua hadirin dan hadirat yang sedang menonton secara langsung pada program kita pada malam ini, iaitu program membabitkan kita yang membawakan tetamu khas kita pada malam ini, iaitu melalui slot motivasi menggapai bintang bersama dengan Nur Nada binti Azhar yang merupakan pelajar cemerlanglah untuk SPM pada 2020 bagi peringkat negeri Kedah Darul Aman. Baik, jadi kepada anda semua, sebelum kita melanjutkan lagi program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita share link yang telah diberikan ataupun share lah link yang anda boleh apa klik lah, tekan like, boleh tekan subscribe dan juga share link ini kepada mana-mana rakan-rakan anda yang berada bukan sahaja daripada pelajar-pelajar SMK Ramah Heights, dan luar daripada luar daripada sekolah SMK Ramah Heights satu juga, bolehlah sama-sama menyaksikan live kita pada malam ini insyaAllah. Dan juga boleh juga jemput ibu bapa anda masing-masing, pelajar-pelajar sekalian, untuk sama-sama menonton untuk mendapatkan inspirasi pada malam ni, untuk menjadikan, untuk membantu anda juga lah untuk menjadi pelajar yang cemerlang insyaAllah untuk SPM. Kalau yang bukan SPM pun, STPM, STPM pula. Kalau yang bukan SPM pun, T3 ke kan, boleh tengok dan kita boleh mengambil manfaat pada program kita pada malam ni insyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan lagi program kita pada malam ni, eloklah saya menjemput, kamu persilakan Puan Tua kita, Puan Hajah Zaitun binti Hashim, untuk memberikan kata-kata aluan bagi merasmikan program kita, program live kita pada malam ni. Jadi saya menjemput dan mempersilakan Puan Hajah Zaitun binti Hashim untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan pentadbir seluruh alam, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Abdul Azim bin Azmi selaku moderator pada malam ini. Yang diraikan anda Nur Nada binti Azhar, pelajar cemerlang SPM tahun 2020 Negeri Kedah, yang berusaha barisan penolong kanan, guru-guru kanan, kaunselor-kaunselor sekolah, guru-guru, ahli jawatankuasa PIBG, para pelajar dan seterusnya, warga sekolah menengah Darul Aman 1 sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah berkat dan izin daripadanya, dapatlah kita bersama-sama di program slot motivasi Mengapai Bintang yang diadakan buat julung-julung kalinya ini.
Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana yang terdiri daripada Panitia Pendidikan Islam, Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Panitia Sains Komputer yang telah sama-sama menggembling tenaga serta bertekad dalam penganjuran program ini. Syabas juga buat semua guru dan seluruh pelajar yang secara tidak langsung turut menjayakan slot motivasi pada malam ini. Warga sekolah yang dikasihi sekalian, di sini cikgu ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada para pelajar SPM tahun 2020 Sekolah Menengah Darul Mahad 1 yang telah pun menutup tirai KBSM dengan keputusan SPM yang cemerlang. Keputusan SPM tahun 2020 telah meningkat di mana peratus lulus semua subjek adalah sebanyak 85.42% berbanding tahun 2019 ialah 73.50% dan ini merupakan satu peningkatan yang tinggi iaitu 11.92%. Sementara grade perata keseluruhannya ialah pada tahun 2019 4.82 telah meningkat menjadi 4.23. Dan ini bermakna telah pun berlaku peningkatan iaitu sebanyak 0.59. Sementara peratus layak sijil pula telah meningkat iaitu daripada 88.03% kepada 97.92%. Dan ini bermakna berlaku peningkatan sebanyak 9.89%. Jadi tahniah diucapkan. Cikgu juga ingin mengambil peluang untuk merakamkan ucapan tahniah kepada tetamu jemputan pada malam ini iaitu Ananda Nur Nadia binti Azhar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah kerana menjadi pelajar cemerlang SPM tahun 2020 Negeri Kedah dengan memperolehi keputusan 11A+. Serta terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian memenuhi jemputan ke Majlis Anjuran Sekolah Menengah Darul Mahad 1 ini pada malam ini. Harapan cikgu, sudilah kiranya Ananda berkongsi sedikit sebanyak petua dan ilmu berguna dengan anak-anak pelajar di sini agar mereka juga mampu menikmati kejayaan sebegitu insya-Allah. Untuk makluman hadirin sekalian, penganjuran program ini adalah bertujuan untuk memberi sedikit sentuhan ke arah membangkitkan semula roh belajar serta menyemarakkan lagi aura jihad menuntut ilmu dalam kalangan para pelajar di Sekolah Menengah Darul Mahad 1. Kita semua sedar suasana pembelajaran hari ini yang dihimpit dengan pelbagai kekangan serta cabaran sedikit sebanyak telah mempengaruhi motivasi diri, emosi dan jasmani anak-anak pelajar. Namun begitu, kita tidak boleh berputus asa. Nah, sejarah telah membuktikan bahawa halangan serta dugaan PDPR bukanlah penghalang dalam menggapai bintang. Cikgu percaya, program ini yang merupakan salah satu daripada program kecemerlangan G10 iaitu Genius Academic mampu memberi manfaat kepada seluruh pelajar Sekolah Menengah Darul Aman Haid 1. Terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM pada bulan Mac tahun 2022 nanti. InsyaAllah melalui program ini, anak-anak pelajar akan didedahkan dengan beberapa rahsia kejayaan yang pastinya boleh dijadikan panduan. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, cikgu sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu sama ada secara langsung maupun tidak sehingga terlaksananya program Giat Community sebegini. Sesungguhnya cikgu akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberikan impak terhadap pembangunan pelajar dan kecemerlangan seluruh warga di sekolah ini. Hanya setakat itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengetua Puan Hajah Zaitun binti Hashim di atas ucapan beliau ucapan beliau pada awal majlis kita pada pagi ini, pada malam ini yang saya kira sebagai pembukalah majlis kita sebelum kita meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, pada malam ini yang saya rasa sangat menginspirasikan kepada pelajar kita. Dan juga kalau yang saya boleh galakkanlah kepada anak-anak pelajar sekalian untuk ajak juga keluarga masing-masing untuk datang menonton bersama supaya anda semua terinspirasi untuk menjayakan lagi diri anda dan juga seluruh keluarga anda, insya-Allah. Jadi itu saja. Saya kira kita akan meneruskan lagi majlis kita pada malam ini dengan slot bersama dengan pelajar cemerlang SPM 2020 peringkat negeri Kedah, iaitu Nur Nada, yang kita dah lama nanti-nantikanlah untuk kita meneruskan lagi pada malam ini. Baik, insyaAllah. Baik, assalamualaikum saudari Nada. Sihat ke saudari? Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, Nada, apa khabar Nada? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakanlah kita meneruskan lagi majlis kita pada malam ini, mungkin ada sedikit banyak soalan yang boleh cikgu lontarkan sebelum kita ke soalan-soalan yang telah disediakan. Mungkin anda boleh ceritakan sedikitlah tentang diri anda sepanjang perjalanan, apakah perasaan anda apabila telah diumumkan sebagai pelajar terbaik SPM 2020 peringkat negeri Kedah, dan apa yang yang mungkin anda boleh kongsikanlah reaksi daripada keluarga mungkin kepada penonton-penonton, kepada semua pelajar kita yang menonton. Dipersilakan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya memang saya rasa bersyukur sangat bila buka-buka result tu kan cek online kan. Bila buka-buka tu tengok semua A+. Saya rasa macam bersyukur gila. Lepas tu memang nangis dululah. Nangis, lepas tu sujud syukur. Lepas tu jumpa mak ayah. Mak ayah memang peluk. Lepas tu kata tanya-tanya memang. Semua nangis lah time tu, nampak lah parents tu nangis kegembiraan. Lepas tu sekolah pun mula-mula tu tak tahu, kata saya dapat top student untuk negeri Kedah. Ada kawan mak saya daripada JPN bagi tahu kat mak saya, kata saya dapat top first. Time tu memang rasa macam terkejut gila sebab tak sangka boleh dapat top student, sebab dalam senarai 14 orang yang terbaik Kedah tu ada 9 orang semua orang Cina. Ha. Dia bawah saya pun semua orang Cina, bawah-bawah tu sikit ada Melayu sikit. Memang tak sangka boleh duduk atas sekali lah. Okey, baik. Okey, itu yang dikongsikan. Sedikit sebanyak gembira, semestinya gembah kan. Dan ibu bapa juga semestinya berbangga dengan kejayaan yang dilakukan oleh saudari Nada sendiri dengan mendapat top one ya, yang pertama, yang paling terbaik lah kan, yang terbaik di seluruh negeri Kedah. Dan saya rasa yang ini akan menjadi satu sejarah dan satu kebanggaan lah yang boleh diletakkan, yang boleh menjadi satu kenangan untuk Nada. Untuk belajar saudari Nada, seperti di yang kita maklum, SPM 20 ni memang banyak cabaran dan dugaan yang perlu ditempuhi dan dihadapi sebelum sampai ke kemuncak hari ini, sampai SPM ditangguhkan. Kita tengokkan dengan SPM ditangguhkan yang pada asalnya pada tahun 2020 diinjak ke tahun 2021 sehingga dipanggil sebagai student SPM kan, di social media kan. Semua pelajar terpaksa berjuang dengan penuh getir dan berjuang dengan PDPR yang sangat-sangat mencabar. Ada yang ada lain, ada yang tak ada lain. Nak faham mungkin susah juga kan, kita nak faham sepanjang pembelajaran secara online. Dan kadang-kadang sekejap bersemuka dan sekejap secara online, dan memang itu antara cabaran-cabaran yang saya rasa menjadi satu yang agak
agak inilah mencabar jugalah kan. Jadi dari segi untuk saudari Nada sendirilah, apakah cemaran yang terbesar yang dihadapi oleh saudari Nada dan bagaimana saudari menghadapi situasi tersebut? Mungkin saudari boleh kongsikan sedikit kepada penonton, silakan. Okey, pertama sekali masalah yang paling besar saya hadapi ketika PDPR ni, dan saya yakin student-student lain pun hadapi masalah yang sama. First sekali masalah diri kita sendiri. Rasa malas diri tu. Nak belajar sebab tak nampak cikgu, so tak ada siapa nak kawal, so kita rasa macam malas nak belajar, macam tak ada mood nak study apa semua tu. So memang masalah diri sendiri tu menghalang kita untuk nak study tu. Dan cara saya atasi masalah ni, selalu kena cari motivasi lah. Selalu kadang-kadang mengadu dekat mak ayah, kata penat lah study, macam susah semua tu. So mak ayah akan bagi semangat dekat kita, ataupun mengadu dekat cikgu-cikgu yang mana rapat. Kalau macam saya dulu dekat sekolah, kami ada macam mentor-menti lah antara antara cikgu-cikgu dan termasuk pihak pengurusan. Macam saya, saya menti kepada PK, PK pentadbiran. So macam seorang cikgu tu dia akan pegang dalam 10 orang pelajar form 5 and akan macam bagi kata-kata semangat lah. So memang saya mengadu, kadang-kadang mengadu dekat ustazah lah, ustazah yang mentor saya tu. Ha, tu masalah diri tu memang sukar lah bagi saya nak hadapi, sebab nak study je tak ada mood, nak study je kadang-kadang line tak ada, masuk Google Meet pun tersekat-sekat kan. Okay, masalah yang kedua ni, pengurusan masa. Memang semua ada masalah ni, siapa-siapa saja memang saya rasa memang ada masalah ni, pengurusan masa. Sebab apa pengurusan masa ni tak betul? Sebab kita tak pandai nak susun jadual waktu tu. Maksudnya macam kita study tak ikut masa yang sesuai. Contohnya macam subjek-subjek yang baca, kita pergi study tengah hari. So benda tu macam tak efektif semasa kita study lah. Okay, yang ketiga masalah kita susah nak tanya cikgu. Kadang-kadang kita tanya pagi, cikgu reply malam, cikgu reply petang. So kita jadi macam nak buat latihan tu pun macam tak ada mood kan. Okay, kemudiannya masalah telefon bimbit. Telefon bimbit ni dekat phone masing-masing mesti ada social media, ada game kan. So bila tak study tu selalunya ada gangguan, kadang-kadang noti masuk apa semua tu. So cara saya hadapi telefon tu, selalunya kalau time study tu saya akan buka flight mode lah. Saya set flight mode. Bila set flight mode ni, noti-noti memang takkan masuk lah. Ha, macam tu. Dan kadang-kadang ada setengah kawan-kawan saya juga yang delete terus. Apps macam Instagram, Twitter, delete sementara. Lepas SPM download balik. Ha. Itulah antara cabar-cabar semasa PDPR yang saya hadapi. Okey, terima kasih Nonada di atas perkongsian yang panjang lebar berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh saudari sendirilah berkenaan dengan cabaran sepanjang nak sampai ke hari ini. Tu memang sangat-sangat getir jugalah kan, semua menghadapi benda yang sama, pada SM20 benda yang sama, dan kepada siapa yang berjaya untuk survive, sesiapa yang berjaya untuk menghadapi akan mencapailah kejayaan seperti mana yang dihadapi oleh saudari Nada. Dan ialah kesusahan pada awalnya, semestinya kita akan tuai pada masa-masa yang ditetapkan, telah ditentukan. Yang semestinya pelajar-pelajar di yang sedang menonton ataupun yang di luar sana, semestinya perlu bersabarlah dengan apa yang kamu semua hadapi pada pagi pada ni lah, di saat sekarang ni, saat yang pandemik yang kita pun tak tahu bila akan habis, insyaAllah itulah. Dan tapi kita doakanlah supaya negara kita akan pulih seperti setiap kali nanti, insyaAllah. Baik, yang soalan yang kedua untuk saudari Nunada, iaitu bolehkah saudari Nunada kongsikan bagaimana cara saudari untuk mengendalikan masa dengan baik sepanjang tempoh PDPR dijalankan? Mungkin boleh saudari Nada kongsikan, silakan. Okay, first masa kita ni kita kena bahagikan. First sekali kita kena tahu kita ni jenis yang study waktu bila kita senang masuk. Setengah orang dia jenis jadi buruh hantu. Pukul 1-2 pagi dia boleh study. So go on lah dengan masa dia. Ada setengah orang pukul 9 tu dah ngantuk tapi dia boleh study pagi. Ha, so benda tu kita kena tahu kita punya diri kita
kita sesuai study waktu bila. Kalau macam saya, saya selalu study malam lah. Study malam tu, tapi jangan lewat sangat. Selalu dalam pukul 12, 1, 2 macam tu je lah. Dia, tapi pukul 2 tu jarang lah. Sebanyakkan pukul 12 tu dah tidur dah sebab kan nak bangun awal pagi tu kan. Okay, yang keduanya, kena study ni ikut subjek itu. Kalau contoh subjek macam menghafal, memang tak sesuai lah untuk tengah hari. So kita janganlah menghafal macam sejarah ke bio ke, kita pergi baca tengah hari. So memang benda tu takkan masuk lah selalunya. Sebab tengah hari ni macam waktu kita jadi malas, waktu macam ngantuk kan. Benda-benda menghafal ni, kalau macam bio sejarah tu, saya memang suka baca malam lah. Baca malam. And then kalau waktu macam saya menghafal Quran, kalau waktu hafal Quran tu memang saya buat pagi, lepas subuh tu dan lepas maghrib lah selalunya. Dan lepas daripada murja'ah, macam lepas maghrib murja'ah dulu, kemudian baru saya akan study. So, kenalah susun masa tu ikut subjek tu. Kalau contoh macam tengah hari, kita kan tak boleh menghafal. So, saya suggestkan untuk buat latihan matematik. Sebab macam mana macam tengah hari ni, tengah hari dengan petang ni macam sesuai untuk mengira lagi. Sebab bila mengira, kita tak perlu nak fikir, nak buat ayat, tak perlu nak fikir benda tu. Kita just macam main dengan nombor lah. So, selalu tengah hari petang tu memang selalu buat kira-kira matematik, matematik tambahan, fizik, lepas tu kimia yang kira-kira sikit-sikit macam tu. So, kalau siapa yang macam boleh disiplin dengan jadual yang dia buat, teruskan. Kalau siapa yang tak boleh tu, ikut jadual sekolah and then malam tu kita study subjek yang mana kita lemah. Lebihkan subjek yang lemah tapi jangan tinggal subjek yang kita dah lebih tu. Okay. Saya rasa yang itulah cara saya menguruskan masa. Okay. Baik. Itu jawapan untuk soalan yang kedua. Saya rasa sangat-sangat berinti. Sangat-sangat ada isinya. Dan itulah saya dapat simpulkan untuk jawapan yang kedua ni. Subjek-subjek itu perlu disusun ikut masa yang tertentu. Macam subjek membaca masa bila kita nak baca, masa bila kita nak study. Subjek mengira masa bila kita nak study. Dan juga subjek-subjek yang itulah, kita tengok mana yang kita perlu berfakta, yang kita perlu hafal, yang perlu kita buat dulu. Itu perlu disusun sebaik mungkin. InsyaAllah kalau kita lakukan yang apa yang saudari Nada ni amalkan, insyaAllah pelajar-pelajar yang sedang menonton ni akan mendapat kejayaan yang yang seperti mana yang yang dikecapi oleh saudari Nada ni. Dan saya yakin dan percaya kalau kita sentiasa istiqomah, dia kurnia adalah bijak dan juga kena istiqomah, bijak mengurus masa dan juga istiqomah dalam kita study dan kita mengamalkan apa yang untuk kita berjaya ni lah. Okay. Baik. Seterusnya saya terus ke soalan yang seterusnya buat saudari Nada. Sebelum tu kalau boleh tengok di komen ada banyak, alhamdulillah, yang ada. Kalau ada kepada saudara-saudari pelajar-pelajar sekalian di luar sana yang ingin bertanyakan soalan, boleh kemukakan di ruangan komen di YouTube live kami. Dan insyaAllah di akhir slot kita akan soal jawab lah beberapa soalan yang mungkin saudara Nada akan jawab mengikut soalan. Dan soalan tu pastikan soalan tersebut soalan yang sangat-sangat ni lah, yang bermanfaat kepada diri anda dan soalan yang semestinya bermanfaat juga buat rakan-rakan anda sekalian, insyaAllah. Baik, soalan yang seterusnya saudari Nada, seperti yang kita semua tahu, kesan berlakunya pandemik COVID-19 ni memberi tekananlah kepada pelbagai pihak dan khususnya bagi pelajar yang menghadapi peperiksaan besar. Jadi bagaimana saudari ataupun saya boleh panggil Cik Nada lah, boleh mengurus diri dari segi aspek mental dan emosi. Mungkin boleh saudari kongsikan sedikit sebanyak kepada kami dan mungkin boleh jadikan panduan juga kepada semua yang mungkin ada yang sedang mengalami tekanan sekarang ni kan, disebabkan PDPR on off, kejap PDPR, kejap semuka kan. Mungkin boleh saudari ataupun Cik Nada kongsikan kepada kami, insyaAllah. Silakan. Okay, cara saya menguruskan mental dengan emosi saya, kadang-kadang tu macam tengah-tengah study kita tak ada mood kan. So saya selalu macam cari semangat saya balik. Contohnya macam stop study sekejap, saya baca Quran ke. Sebab dalam Quran pun ada kata ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingatnya Allah, kita akan, hati kita boleh tenang lah.
So memang kalau macam dah study tu macam dah tepu sangat otak, tak boleh masuk kan. Tutup sekejap, rehat sekejap, solat ke dua rakaat kan. Supaya hati kita tenang balik dan doa kepada Allah supaya Allah kuatkan kita punya mental ni untuk nak hadapi PDPR ni lagi. Sebab lama kan nak PDPR ni kan. Okay, kemudian contoh kalau macam selalu buat latihan, latihan tu kalau macam susah and satu latihan yang susah tu selalunya boleh buat student give up. Okay, saya cadangkan buat cari soalan yang senang pula. Maksudnya janganlah macam paksa diri kita jawab soalan susah tu. Nanti kita akan jadi lagi give up, memang tak mau study dah. So bagi saya kalau contoh buat matematik tambahan, kalau soalan tu susah, kita stop dulu soalan susah tu, kita cari soalan senang. Bila soalan kita start buat soalan senang ni, kita akan rasa macam, oh senang je rupanya, kenapa aku tak boleh lah. Ha, kita akan rasa macam nak buat lagi bila soalan tu senang. Sebab kita akan rasa macam, dia macam syoknya boleh jawab kan. Ha, so kalau bagi saya kalau dah give up nak buat soalan susah tu, stop sekejap, buat soalan yang senang dulu untuk nak kita dapatkan apa tu kekuatan balik kita nak study tu. Okay. And then macam saya cakap tadi, selalu kena cari motivasi lah. Selalu saya ingat macam ni lah dekat diri saya. Aku dah study lama ni, takkan aku nak sia-siakan SPM aku. Lepas tu kalau nak macam, kalau seorang tu dia ada target dia, contohnya dia jadi doktor ataupun dentist, mestilah dia akan usaha lebih lagi kan. So memang kalau boleh print lah ataupun letaklah dekat mana-mana gambar universiti yang kita nak masuk ataupun kerjaya yang kita nak nanti. Ataupun kita selalu nak macam impikan kereta besar, rumah besar, mestilah kita kena start daripada sekarang. Sebab SPM ni boleh dikatakan macam penentu masa hadapan kita. Kalau contoh kita nak jadi doktor, nak gaji besar, tapi kita study pun macam tak mau jadi doktor tu. Kita study pun macam nak kerja biasa-biasa je kan. Ha, so memang kena macam mana? Impian kita tu kita kena selarikan usaha kita tu dengan impian yang kita nak capai tu. Okay, so itulah antara cara saya atasi mental dan emosi. Okay, baik. Terima kasih Saudari Nada, Cik Nada di atas perkongsian berkenaan dengan macam mana kita nak cuba hack, mental hacking macam kan. Hacking supaya kita boleh sentiasa positif dan ketika dengan kita buat latihan, kita tengah ulang kaji, kita buat mental hacking supaya kita dalam sehari-hari kita, dalam kita menghadapi cabaran PDPR ni. Dan insyaAllah anda semua cuba berbagai metod sebenarnya boleh anda lakukan untuk mental hacking, supaya apa? Supaya anda ni boleh membantu diri anda untuk kekal positif, untuk menjadi yang terbaik lah kan, menjadi the best version of you. Dan insyaAllah jika anda sentiasa positif, cuba yang terbaik, insyaAllah kejayaan itu tak akan meninggalkan anda, malah akan semakin mendekat dengan diri anda. Baik, soalan yang keempat yang boleh saya dari Nada, apakah formula tips kejayaan bagi sendiri belajar cemerlang yang boleh dikongsi bersama semua murid di dalam mahasiswa yang bakal menduduki Okay, untuk tips kejayaan pula, first sekali bagi saya kita kena kenali potensi diri kita. Contohnya kalau kita ni jenis yang kurang sikit, kita janganlah ikut kawan yang lebih sikit. Kita macam kita tanya kawan yang dah boleh, kau study berapa jam lah sehari? Dia pun jawab 2 jam, kita pun macam, oh 2 jam pun dah boleh jadi pandai, aku pun nak 2 jam je lah study. So kita tak boleh benda tu. Kalau kita yang jenis kurang, kita kena lebihkan usaha. Kalau kita yang jenis lebih ni, kita kena apa nama tu, bantu yang kurang tu sebab kita nak berjaya sama-sama kan. So first kali tu, kenali potensi diri kita. Kita ni jenis yang lemah dekat mana, contoh kita macam lemah lah nak menghafal ni. Cuba cari something fun dalam kita belajar tu. Okay, yang kedua, macam tadi saya cakap, kita kena cari something fun ketika PDPR ni. Contohnya kalau macam saya, kalau saya rasa macam dah tak suka, macam dah malas nak tengok buku sebab buku ni kan tulisan je kan. So saya mungkin akan tengok YouTube sekejap, tengok kat YouTube ni dia macam ada banyak-banyak gambar sikit. Kadang-kadang ada cikgu tu dia lukis-lukis gambar untuk kita nak lebih faham.
So bila kita tengok YouTube tu, kita akan rasa macam, oh senang je yang aku baca tadi-tadi semua tu, oh yang ni je ke? Macam tu. Kita akan rasa macam bila kita tengok gambar ni, kita akan lagi mudah faham. Sebab otak kita ni otak gambar, kita tak boleh nak baca banyak-banyak. So cari something fun. Selain itu, saya juga ada macam kalau dekat Telegram, kadang-kadang ada setengah bot tu dia buat quiz kan. So quiz ni dia macam fun lah sebab kita boleh buat banyak kali. Ha, so dia macam sambil tengok phone pun kita still boleh buat latihan, kita still boleh study. Bukannya tengok phone ni melarakan kita je. Kita boleh cari benda yang bermanfaat dalam phone ni. Okay, kemudiannya belajar dari kesilapan. Belajar dari kesilapan ni maksud saya macam time exam lah ataupun time kita buat latihan-latihan biasa. Kalau macam saya, kalau time exam, lepas exam tu mesti cikgu akan bincang soalan kan? Bincang cikgu akan bagi jawapan yang betul. Saya akan salin balik jawapan cikgu tu. Walaupun jawapan saya dah betul, saya still akan salin. Sebab soalan ni dia mementingkan teknik, dia mementingkan ayat tu. Kalau contoh tambah-tambah sign, kalau kita salah tulis term sign tu, term yang tepat tu, memang kadang-kadang tak dapat markah. Walaupun kita nak menyampaikan benda tu lebih kurang je. Tapi kalau term tu salah, memang salah. So memang saya akan salin balik jawapan and tengok balik kat mana yang saya salah tu. Contoh saya bagi matematik biasa saya, matematik moden saya pernah dapat 99 dua kali jugalah. Saya akan macam tengok balik kat mana salah ni, nak dapat 100 juga. Dia akan jadi macam tu tau sebab saya memang dah terbiasa kena belajar daripada kesilapan. Contoh kalau exam lalu kita dapat A-, kita kena macam tadi balik macam mana kat aku, mana yang aku silap lah, kenapa aku tak dapat A solid, macam tu. Okay, and then kena banyakkan latihan. Latihan ni bagi saya kita kena biasakan tulis jawapan yang lengkap. Takut kalau kita tulis point saja, takut nanti bila time exam nanti kita akan jadi blur. So saya nasihatkan tulis jawapan yang lengkap, macam ikut kehendak soalan, ikut skema jawapan. Sebab latihan bila saya buat macam ni, macam tulis jawapan lengkap ni, ramai cikgu kata yang jawapan saya sama macam skema. Sebab memang saya saya selalu belajar daripada skema jawapan tu. Okay, kemudiannya kalau macam sekolah saya, kami ada buat program My Little Teacher. Maksudnya macam cikgu-cikgu akan ambil budak-budak yang boleh setiap subjek tu untuk jadi little teacher kepada budak-budak yang kurang sikit. So budak-budak yang kurang sikit tu boleh tanya little teacher mereka tu. Kayaknya macam student ni kadang-kadang dia bila cikgu ajar tu dia faham tapi dia tak apa nak lengkap. Bila dengan kawan-kawan ni dia lagi faham. Ha, macam setiap kali lepas kelas pun kawan-kawan saya akan macam Nadia terang balik nanti yang lain ni. Dia pun faham tapi dia pun tak macam tak cukup lengkap. So bila sekolah buat macam tu, macam student-student yang kurang sikit ni dia pun boleh fokus, dia pun nak tanya siapa. Okay, lepas tu yang student-student yang boleh ni cikgu-cikgu akan macam guide macam mana dia pun nak ajar. Cikgu selalunya akan bagi soalan dulu kat mereka, bagi mereka buat dulu soalan tu and then cikgu akan bagi yang dekat yang kurang tu pula and then bila dia pun tak tahu dia pun tanya little teacher tu. So kayaknya macam kadang-kadang kalau cikgu tak reply, bolehlah tanya teacher, little teacher tu. Ha, so bagi saya yang tu macam sangat efektif lah. Sebab kita boleh dengan kawan-kawan. Ha, kadang-kadang ada macam, ada sometimes tu macam buatlah Google Meet dengan kawan-kawan je ke, buat video call ke. Ha, so boleh lagi faham lah sebab kita dengan kawan ni macam santai-santai sikit kan, belajar kan. Okay, so okay, tu antara tips dia. And then bagi saya, kita kena banyak, bila kita nak study tu, kita jangan study hard. Study hard ni maksud macam kita baca sebiji-sebiji buku tu, kita hafal sebiji-sebiji tu. Kena pandai cari point dia. Bila kita dapat point, kita fahamkan point tu and then kita hafal point tu. InsyaAllah nanti dalam exam, kita buat ayat berdasarkan point tu, insyaAllah akan dapat markah. Dia macam bila kita dalam jawapan kita tu, bila dah ada point tu, memang berdasarkan tanda dekat point tu lah. Ha, dia bukan pemeriksa nak tengok jawapan tu sebiji macam buku teks kan. Ha. So macam tu. And then kemudiannya latihan memang kena banyak lah. Bila buat latihan ni dia ada cara dia. Janganlah macam kita buat latihan kita tengok buku. So benda tak efektif. Selalunya saya akan baca dulu, contoh latihan ni tajuk pembentukan air kencing. Saya akan baca dulu benda tu, kemudian baru saya jawab tanpa tengok buku. Lepas jawab tu memang saya selalu rujuk kepada cikgu dulu lah, cikgu mana saya kurang, betul tak saya jawab ni.
memang kena selalu macam berkomunikasi lah dengan cikgu, memang kena rapat dengan cikgu, tanya cikgu mana salah, mana mana kurang, mana yang saya macam tak betul, macam tu. Okay. Tu antara tips yang saya boleh bagilah. Okay, baik. Saya rasa panjang lebar sangat tips ni. Banyak tips yang boleh diambil oleh pelajar-pelajar. Tak kira lah anda akan bakal menghadapi SPM untuk kali ini ataupun anda baru sahaja berada di kata satu, boleh juga ambil tips ni dan boleh juga amalkan untuk sebagai persediaan lah jangka panjang. SPM ni masih belum terlambat untuk anda mengamalkan tips-tips yang berguna ni, dan insyaAllah jika anda amalkan, anda juga, saya ulang balik, jika anda amalkan dan konsisten dengan apa yang anda buat, insyaAllah anda juga akan berjaya seperti mana yang dilakar oleh kawan kita seorang ni kan. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Yang ini soalan yang lebih kepada kerohanian sedikit dari cerita. Jadi sebagai seorang pelajar, amalan-amalan macam zikir ataupun suruh-suruh yang menjadi amalan harian oleh Cik Nada sendiri, mungkin boleh kongsikan juga kepada kami dan mungkin boleh jadikan panduan kepada penonton-penonton yang menonton di sana. InsyaAllah, silakan Cik Nada, mungkin ada. Okey, antara amalan-amalan yang saya istiqamah lakukan, yang pertamanya baca surah Al-Waqi'ah dan surah Yasin. Sebab ustazah saya kata surah Al-Waqi'ah ni memang sangat penting kalau untuk budak-budak yang exam lah. Contoh yang macam kalau nak SPM ni, surah Waqi'ah tu kena baca sebelum exam dan selepas sampai dapat result. Jangan hanya lepas exam tak baca dah. So kita kena konsisten baca surah Al-Waqi'ah tu sampai dapat result. Sebab ustazah saya pernah cerita pengalaman ustazah, time ada satu sem tu ustazah tak baca surah Waqi'ah. Dan sem tu, untuk exam sem tu ustazah dapat markah rendah daripada sem-sem sebelum ni. Lepas tu baru ustazah sedar kata, okay, aku dah tinggal surah Waqi'ah ni lama dah. So bila ustazah start balik, memang nampaklah perubahan exam selepas tu, markah ustazah semakin meningkat. So memang kami dekat sekolah saya memang selalulah amalkan surah Waqi'ah ni sebelum pagi exam tu kan. Kami akan baca Yasin, Waqi'ah tu baca sebelum subuh selalunya. Kemudian malam tu pula selepas maghrib macam tu lah akan baca juga Waqi'ah tu. Kayaknya macam sehari dalam dua kali macam tu. Kemudian sebelum tidur macam biasalah baca Al-Mu. Sebelum tidur baca Al-Mu. Yasin tu kalau tak mampu nak buat hari-hari, buat je lah Khamis malam Jumaat. Buat yang mana mampu. Okay, kemudian solat. Solat tahajud, solat hajat, solat taubat apa semua tu lah buat. Kalau tak mampu nak buat yang tu, kita tak mampu bangun awal, kita boleh istiqamah buat solat duha pukul 10 kan. Okay, kalau tak mampu tu lah. Kalau mampu buat je lah dua-dua kan. Jangan tinggal semua, buat sedikit pun tak apa. Okay, kemudian saya nak share sikit doa yang saya ajar. Saya ni selalu macam kalau kawan-kawan tanya, saya selalu macam ajar kawan-kawan, tolong kawan-kawan kan. So, sosok saya kata baca doa ni. Baca Melayu je, Melayu tak apa. Ya Allah, amalan aku sedikit. Tapi hari ni aku ada buat apa-apa. Maksudnya, lepas cakap Ya Allah, amalan aku sedikit tu, kita nyatakan kebaikan kita dalam sehari ataupun hari-hari sebelum ni. Macam saya selalu kata, Ya Allah, amalan aku sedikit. Tapi aku ni selalu tolong kawan-kawan aku. Aku ni, kalau dia tak tahu, aku selalu tolong dia jawab. So dengan kebaikan aku yang sedikit ni, kau berilah kejayaan dalam SPM aku. Ha. So memang doa tu saya amalkan setiap kali lepas solat. Boleh juga kalau macam kalau kita sedekah ke hari tu, kita boleh juga doa. Hari ni aku sedekah 50 sen, RM1. Dengan amalan aku yang sedikit ni, kau tambahkanlah rezeki aku. Kau bagilah aku kejayaan. So boleh je lah. Doa je apa-apa dalam bahasa Melayu, insyaAllah Allah akan dengar. Okay, lagi satu. Jadi saya rasa mungkin ramai ada kot yang tahu kalau kita doa untuk kawan kita, akan ada malaikat yang doa untuk kita. So banyakkan doa untuk orang lain. Maksudnya doa doa supaya Allah ampunkan dosa orang lain, murahkan rezeki orang lain. InsyaAllah rezeki kita pun akan dimurahkan, dosa kita pun akan diampunkan. So memang selalu lepas solat tu memang baca doa untuk orang lain dan baca doa yang tadi saya sebutkan tadi. So bolehlah cuba amalkan. Kalau tak mampu buat semua, buat sedikit pun tak apa. Tapi jangan tinggal semua, okay?
Sinanda, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Yang penting kekal istiqamah. Yang okey, saya rasa itu satu pengkongsian yang menarik berkaitan dengan surah yang dikongsikan, surah Al-Waqiah, surah Yasin. Dan yang boleh saya kongsikan sedikit lah yang saya jumpa berkenaan dengan surah Al-Waqiah ni, fadilah dia ialah yang pertama, kita akan beroleh pelbagai kenangan, dijauhkan dari kemiskinan, dikurniakan kekayaan melimpah, ditunaikan segala hajat, menjadi seorang yang lebih bersyukur, menjauhkan diri dari sifat riak dan bongkak, menjadikan raut wajah lebih berseri-seri, menjamin mukminnya sejati lebih sufi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, yang boleh yang terakhir ialah permudahkan sakit atau bersalin. Mungkin juga boleh diamalkan kepada sesiapa yang sedang dalam yang nak melahirkan anak ke, ada ibu di rumah ke yang nak melahirkan anak, boleh juga makan surah Al-Waqiah ni. Kepada pelajar boleh juga nak amalkan surah Al-Waqiah ni, dan juga yang bukan pelajar boleh juga sama-sama mengamalkan surah Al-Waqiah ni supaya hidup kita diberkatilah dan mendapat rezeki yang melimpah ruah dengan kita mengamalkan surah Al-Waqiah ni. Baik, saya kira ini soalan yang terakhir untuk Cik Nada kita pada malam ni, iaitu bagaimanakah anda bahagikan di antara akademik dan menghafal Quran? Seperti kita tahu, Cik Nada ni menghafal Quran juga kan, betul tak Cik Nada? Ya, betul. Jadi macam mana Cik Nada sendiri membahagikan masa di antara akademik dan dalam masa sama menghafal Quran ni? Mungkin boleh Cik Nada kongsikan. Mungkin ada sebab mungkin ada pelajar-pelajar yang sedang menghadapi SPM, ada juga yang menghafal Quran ataupun sedang cuba untuk menghafal Quran ke, ataupun sedang meneruskan hafalan sebelumnya. Mungkin boleh Cik Nada kongsikan kepada kami, insyaAllah mungkin boleh memberikan manfaat jugalah kepada yang sedang dalam usaha tersebut. Dipersilakan Cik Nada. Okay, first kali kan bila kami sebagai student yang hafal Quran ni, masa kami memang sangat-sangat padat sebab pagi nak kena Quran, malam nak kena Quran. Time tu juga nak kena study macam-macam banyak subjek kan, sebab kami ambil 11-12 subjek lah. So memang masa tu sangat padat. So benda yang paling penting waktu kita nak study ni adalah fokus. So bila masa tu saya memang akan disiplin lah dengan masa menghafal. Masa menghafal ni memang sekolah tetapkan pagi dengan malam. Kalau dekat sekolah pun macam tu lah. Lepas subuh dengan lepas maghrib. Ha. So memang time tu memang fokus untuk menghafal saja. Memang fokus memang penting lah. Dan waktu study memang study je. Jangan waktu study kalau nak menghafal. Janganlah waktu study kalau nak main phone. So benda tu akan akan mengganggu kita lah untuk study. Ha. Lagi satu, waktu nak study ni kalau boleh kita, kalau ada macam contoh student selalu macam banyaknya homework, nak buat homework nak study, nak buat homework nak study kan. So bagi saya, sambil buat homework tu kita boleh study. Maksudnya bila kita buat homework tu kita baca dulu buku kan. So benda tu dah jadi kita punya study. Ha, so kita boleh study kemudian buat homework. So kita akan dapatlah dua dalam satu. Ha, macam tu. Yang penting fokus lah. Fokus tu memang jangan hilang. Okay, saya rasa setakat tu saya punya cara saya membaikkan masa. Memang fokus tu penting. And then waktu menghafal, buat waktu time menghafal lepas subuh dan lepas maghrib, waktu study fokus betul-betul. Jangan kita kalut nak menghafal pula. Baik, betul. Kita buat dua kerja dalam satu masa, walaupun betul kill two bird with one stone tu satu benda yang baik, tapi dalam soal nak menghafal, nak belajar ni, jangan kita kill two bird with one stone. Dan perkara tu memang agak tak logik untuk kita buat, nak hafal lagi, nak belajar lagi, memang agak tak logik. Dan juga cari masa yang terbaik lah, yang kalau nak hafal pada waktu pagi, sebelum subuh ke, selepas subuh ke, ataupun mungkin selepas maghrib ke, itu antara waktu-waktu yang terbaik lah untuk menghafal. Dan juga bahagian juga waktu bila kita nak belajar. Cik Nada kongsikan dari segi matematik, masa bila, subjek-subjek fakta pun masa bila. So pengurusan masa tu, kunci kunci perkongsian Cik Nada hari ni yang saya nampak adalah
menguruskan masa. Jika anda menguruskan masa dengan sebaik mungkin, insyaAllah anda akan menjadi orang yang berjaya, kan? Sebab kita merancang masa dengan sebaik mungkin. Kerana mereka yang gagal merancang, mereka ini adalah orang yang gagal untuk merancang semestinya. Baik, seterusnya kita ke slot yang terakhir kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan ke slot Q&A daripada penonton-penonton yang sedang menonton live kita pada hari ini. Jadi antara soalan-soalan saya, banyak juga soalan-soalan yang ditanyakan kepada Cik Nadan, dan saya akan pilihlah beberapa soalan yang sempat untuk dijawab oleh Cik Nadan sendiri. Mungkin ada teknikal, mungkin boleh kongsikan soalan yang dipilih. Okey, daripada Muhammad DM, dia saya perhati daripada tadi lagi memang asyik spamming saja di live kita pada malam ni. Dan memang agak saya tengok pun serabut, tapi mungkin itulah satu eager dia nak tanya juga, kan. Dia nak tanya dia sebenarnya supaya mendapat perhatian daripada teknikal kita pada malam ni. Jadi daripada Muhammad, macam mana nak hilangkan sikap malas dalam diri Kak Nada? Tolong bari penjelasan. Mungkin boleh Kak Nada ataupun Cik Nada kongsikan macam mana tips nak hilangkan sikap malas tu dalam diri. Okay, first kali saya boleh bagi satu tips yang kalau nak hilangkan sikap malas ni, kita kena bagi satu award. Bila kita siap satu homework tu, kita boleh main game. Kalau kita tak siap, tak boleh main game. So benda tu memang kita kena disiplin diri tu. Sikap malas ni kita yang jadi sikap malas tu, kan, kita yang malas. So diri sendirilah kena ubah. Sebab dalam Al-Quran pun kata Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum ni, melainkan kaum tu sendiri mengubah. So memang benda ni nak tak nak kita kena ubah daripada diri kita sendiri. Kalau kita doa pun, Ya Allah bagilah aku rajin, bagilah aku rajin, bagilah aku rajin. Kalau kita tak nak rajin, benda tu takkan jadi apa-apa, kan? So sikap malas ni memang kita sendiri yang kena usahakan untuk buang sikap malas tu. Salah satu cara tu macam tak adalah kalau kita rasa macam malas ni nak buat homework, kita kena set kat diri kita, kata lepas aku buat homework ni baru aku boleh main game. Lepas aku buat homework ni baru aku boleh tengok social media. Tapi janganlah selalu. Macam dalam sehari tu, dalam sekali je lah main game macam tu, okey dah. Tak mati pun kalau tak main game, kan. Lepas PM ni mainlah sepuas-puasnya. Memang masa lapang gila, tak ada kerja nak buat apa. So fokus dulu, time study ni memang fokus dulu. Korbankan sikap malas kita tu dulu untuk kejayaan kita dalam SPM ni. Ya, yeah, betul Cik Nada. Korban, kita kena berkorban sikitlahkan masa tu, dan juga kena push diri tu untuk tak malas. Tahan diri tu lah sikit lagi. Bila dah habis PM tu memang masa sangat-sangat lapang. Bukan Cik Nada sahaja yang menghadapi, saya sendiri pun bila dah habis saja SPM memang kita tak ada masa yang sibuk lah, kan. Memang kita macam terlampau lapang sehingga kita pun tak tahu nak buat apa. So kat situ lah ambil peluang sekarang ni. Sekarang ni masa yang perlu kita bagi fokus sepenuhnya untuk telakarkan kejayaan dulu. Orang cakap bersenang-senang kemudian. Dan jika kita amalkan dan kita pegang perkara tersebut, insyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya dan kita tak akan menyesal dengan apa yang kita lakukan di kemudian hari. Baik, kita ke soalan yang seterusnya daripada saudara Najmi Hakim. Macam mana nak hilangkan tabiat menangguhkan homework? Mungkin dia terlampau banyak sangat tangguhkan kerja. Jadi mungkin Cik Nada boleh kongsikan macam mana kita nak hilangkan tabiat menangguhkan homework ni. Boleh dipersilakan. Okey, tabiat menangguhkan homework ni pun dia macam tak adalah sikap malas tu. Okey, so bagi saya first kali cikgu lah kena ambil peranan. Cikgu kena, bila cikgu bagi homework tu, cikgu kena kutip. Cikgu kena minta. Lagi satu, selalunya budak-budak ni malas nak buat homework sebab tipe rasa susah. So kalau macam sekolah saya, macam subjek bio, cikgu akan bagi kerja, cikgu akan bagi dalam sehari macam tu. Kemudian esok tu cikgu akan bagi skema. So cikgu memang guide kita orang untuk study mengikut skema tu. So bila kita dah ada jawapan depan mata, memang student dia akan jadi rajin lah sebab dia tinggal nak salin balik je, kan. Tapi itulah, cikgu kena macam bagi masa dululah untuk dia buat sendiri dulu, baru cikgu akan bagi jawapan tu.
Ceritalah kalau dekat sekolah saya. Okey, singkat tepat dan padat soalan dia. Nada bukan soalan dia. Jadi seterusnya so Najmi pasti ambil tip tersebut dan jangan tangguhkan kerja lagi. Cikgu-cikgu yang mengenali Najmi ni boleh perhatikan beliau kalau dia siap buka kerja sekolah cepat dia nanti bila dah buka sekolah balik. Baik, seterusnya kita ke soalan yang saya rasa ini yang terakhir untuk kita malam ni, itu daripada Force Gaming Malaysia. Mungkin pandai dia main game, mungkin lah nama Force Gaming Malaysia. Harap lepas ni bukan fokus kat game saja, fokus juga dekat SPM. Lepas ni bolehlah jadi gamers professional. Okay. Baik, soalan dia adalah apa perasaan lepas rumah time hari ambil SPM tu? Apa perasaan? Dia macam balik rasanya check online. Apalah perasaan Cik Nada sendiri? Rasa tadi dah dapat tanya, mungkin boleh lagilah beritahu. Dia tak jelas lah kot soalan tu. Silakan Cik Nada. Okay, first sekali ambil result SPM ni dekat rumah je, buka online je. So time tu memang saya duduk dalam bilik, mak saya WhatsApp saya memang tak mahu keluar time tu. Mak saya WhatsApp saya, Kak Nada check dah lagi result. Mak saya tanya tu, time tu sebelum pukul 10. Tapi sebenarnya mak saya dah check awal lagi sebab dia macam sistem dia buka awal sikit lah sebelum pukul 10 tu. So memang saya kata kat mak saya tak mahu buka sekarang, nak tunggu pukul 10. Lepas tu mak saya banyak kali lah WhatsApp saya, check lah. Lepas tu bila check tu memang first tu memang air mata ni terkeluar. Memang dia mengalir tiba-tiba je sebab sebelum tu saya tak rasa nervous tau hari sebelum tu. Hari result tu baru saya rasa nervous gila. Dan bila buka tu memang air mata mengalir. Lepas tu saya kata mama dah check. Lepas tu buka pintu bilik and then mak ayah memang peluk. Okay, lepas tu memang mak kata okay buatlah solat sujud syukur kan. Okay, lepas tu memang time tu memang dah ready dah dengan wuduk kan. So memang sujud syukur. Lepas tu memang mak saya kata dengan kejayaan Kak Nada ni selalunya kalau lepas berjaya ni selalunya mak saya akan puasa lah dalam 3 hari macam tu. Ha, so mak saya akan puasa dan saya akan puasa. Kita boleh je lah niat untuk tanda syukur kita tu. Ha. Baik, itu reaksinya yang Cik Nada sendiri alami selepas saja mendapat tahu keputusan yang memang itu satu saya rasa air mata yang dikeluarkan oleh Cik Nada, air mata kepuasan. Kita puas kita dah usaha daripada darjah 1 sampai darjah 6 sampai tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Itulah suatu saya boleh katakan sebagai air mata kepuasan lah, dan kita dah usaha terlalu lama dan kita dah tuai hasil usaha tersebut pada SPM. Dan itu sebagai satu yang boleh juga anda semua ambil sebagai iktibar dan juga bukan iktibar, sebagai satu inspirasi lah kepada anda semua pelajar-pelajar SPM dan bakal-bakal pelajar SPM. Bakal-bakal ni daripada tingkat 1 sampai tingkat 4. Anda semua perlu mengambil semangat yang ada pada akak kita ni, akak Nada kita ni, supaya anda semua boleh menjadi berjaya seperti beliau. Dan semestinya dengan kejayaan beliau ni, jika anda pun amalkan apa yang dikongsikan oleh beliau, insyaAllah anda semua juga akan berjaya mendapatkan keputusan yang anda idam-idamkan selama ini dan mencapailah cita-cita anda. Macam-macam kita nak jadi, ada yang jadi gamers kan, ada. Tapi gamers pun janganlah sampai 10G kan. Jadi jadilah gamers yang 11A plus ke, 9A plus ke, 8A plus ke. Orang cakap ada pandai jugalah kan, bukan sekadar kita pro dalam satu perkara tapi dalam akademik kita low. So kita kena seimbang kedua-duanya, insyaAllah. Baik, saya rasa itu sahaja perkongsian kita lah kita pada malam ni, slot motivasi kita pada malam ni. Diharapkan dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Nada kita pada hari ni, Cik Nada Azhar, bakal memberikan satu obor semangat lah kepada diri anda masing-masing dan insyaAllah akan memberikan keyakinan juga kepada anda semua yang sedang menghadapi
rintangan hari ini yang sedang menghadapi yang bakal menduduki kepercayaan SPM nanti, anda semua akan terinspirasi dengan apa yang dikongsikan oleh penanda kita pada malam ini. Jadi mewakili warga teknikal, mewakili penerbit pada malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Nada kerana sudi untuk bersiaran langsung bersama kami pada malam ni. Dan insyaAllah lepas ni dah pilih ke masuk universiti mana Cik Nada? Saya pilih dalam UPU tu, saya ambil Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM sebab nak kos pendidikan, sebab asas pendidikan dekat situ je ada. Dan kalau kita nak masuk bidang tu, bidang pendidikan, bidang farmasi, bidang bidang perubatan kan, memang subjek sains, subjek sains tulis memang semua kena A. At least A minus. Okay, lagi satu saya nak bagi pesanan kepada calon-calon SPM, gunakan masa yang ada sebab SPM kan ditangguhkan kan. So benda tu kita kita gunakan dia sebaik mungkin sebab Allah bagi peluang untuk kita study lagi. Kalau macam sebelum-sebelum ni, Lipa bulan 10 dah SPM. So kita ni Allah bagi masa lagi untuk kita sebab Allah nak suruh kita usaha lagi banyak. Ha. So gunakan masa yang ada. And then kalau time exam, kalau dapat markah yang contoh macam markah A minus, bagi saya jangan kita selesa dengan markah A minus tu sebab takut SPM nanti boleh jatuh B plus. Sebab memang SPM tahun ni pun ramai kawan-kawan saya yang macam time trial banyak A minus, tapi bila SPM banyak B plus. Ha. So jangan selesa lah dengan A minus tu. Cuba usaha lagi lah lepas ni. Belajar daripada kesilapan. Betul Cik Nada. Yang penting kita kena belajar daripada kesilapan, ambil peluang yang ada dan juga sentiasa kekal fokus. Bukannya bila ditangguhkan proses SPM tu kita bersenang lenang, tapi kita kena fokus dan sentiasa mengejar apa yang kita manfaatkanlah peluang yang ada dan yang Allah bagi kepada kita ini. Jadi saya doakanlah kejayaan Cik Nada untuk dapat tempat di UIA, dan mungkin kalau dapat tempat di luar negara pun kita menzahirkan kegembiraan jugalah buat Cik Nada. Dan insyaAllah kejayaan sebesar ini menjadi milik Cik Nada sekali lagi kan. Mungkin lepas ni bila dah masuk asasi, termasuk degree pula, mendapatkan pingat emas diraja ke kan, mungkin pingat emas chancellor ke, insyaAllah kita doakan kepada Cik Nada dan semoga Cik Nada mencapai cita-cita Cik Nada sendiri. Dan saya kira itu sahaja slot perkongsian kita pada malam ini. Jadi mungkin ada kata-kata daripada Puan Pengetua sebelum kita mengakhiri slot kita pada malam ini. Okay, terima kasih Saudara Azim. Alhamdulillah kita telah pun mendengar tips-tips yang telah pun diberikan oleh Ananda Nada Azhar. Jadi terima kasih banyak cik ucapkan kepada Ananda yang telah pun cik rasa kepada anak-anak sekolah menengah Darmait 1 yang telah pun menonton rancangan ini. Rasanya begitu bermotivasi lah ya, selepas ini untuk terus belajar. Orang kata apa, mengambil peluang dan berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Terutama sekali ialah kepada anak-anak yang pelajar yang akan mengambil SPM pada tahun 2022 nanti. Jadi sekali lagi cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada keseruhannya, khususnya kepada anak-anak dan ada yang sanggup menerima jemputan cikgu untuk sama-sama memberikan kata-kata semangat kepada keseluruhan warga anak-anak sekolah menengah Darmait 1. Dan cikgu doakan semoga anak dan ada akan beroleh kerjaan untuk memasuki universiti pilihan sebagai seorang dentist, dan seandainya mendapat lagi kerjaan itu, cikgu harap anak dan ada akan turut sama bersetuju untuk kongsikan lagi kejayaan-kejayaan anak-anak anda kepada seluruh warga sekolah menengah Darmait 1. Jadi itu sahaja. Dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri
majlis kita pada malam ini ingin saya sampaikan sedikit serangkap pantun untuk anda semua, iaitu banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon ku ini, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Mewakili warga penerbit, ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini dan semua yang menjayakan program kita pada malam ini. Saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.